Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Kita lanjutkan kembali kajian <tuh> kitab Sarah Aqidah Wasithiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada على 61. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قال الشارح حفظ الله تعالى ورحمه الله هم قوم من اليهود امريكا yang mengucapkan ucapan tersebut yaitu innallaha faqiru wa nahnu aghnia adalah suatu kaum dari kalangan orang Yahudi. Qalu hadhil maqalata mereka mengucapkan ucapan ini lamma anzalallahu tatkala Allah menurunkan mangdalladhi yukridullaha korban hasana. Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang yang baik. Kalu dzalika mereka mengucapkan hal itu tamwihan ala duafaihim dalam rangka untuk menipu orang-orang yang lemah di antara mereka. La annahum ya'taqidu nadzalika. Bukanlah mereka mengiktikoti hal itu li'annahum ahlu kitabin karena mereka adalah ahlu kitab mereka paham bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dan hasana bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala fakir kemudian membutuhkan pinjaman dari kita umat manusia sehingga kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadi kaya. Jadi bukan berarti manusianya kaya kemudian Allah fakir membutuhkan pinjaman ini tidak. Tapi ini perintah agar kita yang diberi kenikmatan yang berupa rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut dimanfaatkan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya terutama adalah dari kalangan keluarganya, kemudian orang yang terdekat dan terdekat yang membutuhkan. Mang dalladhi kordon hasana. Qalu tamwihan ala du'afaihim la anhum ya takiduna ahlu kitab karena mereka ahlu kitab paham bahwa Allah bukanlah fakir tapi Allah maha kaya tapi apa mereka mengucapkan hal itu untuk menipu orang-orang yang lemah keimanannya lemah keimanannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala lemah pengetahuannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka kemudian tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna ma qalu hanya saja mereka mengucapkan hal itu li yasykiku Islam untuk yasykiku memberikan keraguan fi dinil Islam di dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang tidak tidak benar. Ya. Agama Islam adalah agama yang tidak benar. Sehingga kemudian mereka menjadi ragu terhadap kebenaran agama Islam. Bekauluhu am yahsabuna anna la nasma Aima yusirruna bihi fi angfusihim. Apa yang mereka yusirruna bihi. Yang mereka merahasiakannya. Fi fusihim di dalam diri-diri mereka. Aw mayatahadatsu sirron atau apa yang mereka berbincang-bincang dengannya sirron secara apa rahasia fi makanin khalin di tempat yang khalin di tempat yang sepi. Kosong enggak ada orang lain. Berbincang-bincang antara satu atau dua dua orang. Jangan sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan semuanya itu. Allah Maha mendengarkan semuanya itu. Wa najwahum ay jau fi Apa yang mereka bermunajat. Mereka melakukan najwa bainahum di antara mereka. Wa najwa adalah ma yatahaddatsu bihil insan apa yang berbincang-bincang dengannya manusia ma'arofikhi bersama rofiknya bersama teman akrabnya ghairihi dan ya, menyembunyikannya merahasiakannya ghairihi dari yang lainnya. Apa kalau dalam bahasa kita najwa berbisik-bisik berbisik-bisik. Walaupun kita berbisik-bisik, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita berbincangkan secara rahasia dengan teman kita. Hatta walaupun misalnya tiga orang yang satu orang tidak dengar, hanya didengar oleh dua orang saja, bisik-bisik dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Bala Iya, nasma'u dzalika wa na'lamu na Kami mendengarnya dan kami mengetahuinya. Wa rusuluna dan rasul-rasul kami ladaihim yaktubun. Ya, di sisi mereka yaktubun. Mereka dalam keadaan menulis ai al-hafadhah indahum. Ini malaikat penjaga mereka yang mencatat amalan-amalan ya, yang dilakukan oleh umat manusia indahum di sisi mereka yaktubuna mereka menulis jami'a mayasturu anhum semua yang muncul dari mereka min kaulin au fi'lin baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lepas dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu innani ma'akum dan firman Allah Subhanahu wa taala innani ma'akum sesungguhnya aku adalah bersama kalian berdua yaqulullah yaqul anam taala Allah taala berfirman li Musa kepada Musa wa akhi haruna dan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihi masallam Lama arsalahuma ila Firauna tatkala Allah mengutus keduanya kepada Firaun Inna kuma sesungguhnya aku bersama kalian berdua bihafdi wa kalai wa nusri lakuma dengan penjagaan dan pertolonganku terhadap kalian berdua asma'u wa asma'u kalamakuma. Ini saya mendengar pembicaraan kalian berdua. Wa kuma Dan saya mendengar ucapan musuh kalian berdua. Wa arra wa makanahu. Dan saya melihat tempat kalian berdua dan tempat musuh kalian berdua wa ma yajri wa dan apa yang terjadi apa yang terjadi di antara kalian berdua dan apa yang terjadi darinya dari musuh kalian berdua yaitu fir'aun ber Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar dan melihat ini adalah dengan pendengaran dan penglihatan yang yang sempurna dengan penglihatan yang sempurna tidak ada cacatnya sama sekali tidak ada kekurangannya sama sekali sehingga mendengar apa yang diucapkan oleh Nabiullah Musa kemudian Nabiullah Harun dan juga yang diucapkan oleh musuh keduanya dan melihat keduanya dan juga melihat musuh dari keduanya Kemudian Musanib mengatakan asyarih wa ta'lilun dan ini adalah ta'lil. Ini adalah merupakan ta'lil liqaulihi la takhafa. Inilah merupakan ta'lil, ini sebab. Sebab dari firman Allah taala la takhafa. Kenapa kalian tidak takut? Dan ini sebabnya adalah apa? Innani ma'akumah. Jadi jangan kalian berdua takut sebab sesungguhnya saya bersama kalian berdua. Qauluhu alam ya alam. Firman Allah Subhanahu taala alam ya alam. maksudnya adalah Abu Jahlin. Tidakkah mengetahui siapa Abu Jahlin? Hina mana Rasulullah SAW anis salati ketika melarang Rasulullah SAW dari melakukan salat bi anna Allah dengan bahwasanya Allah Taala melihat ay ama tidakkah alima ia ya mengetahui an Allah yarahu bahwasanya Allah melihatnya wa yasma'u kalamahu dan mendengar ucapannya wa sayujazihi dan Allah Taala akan membalasnya ala fi'lihi atas perbuatannya atammal jazai dengan sesempurna-sempurna balasan wal istifhamu lit wa taubih Istifham yang ada di situ adalah lit ini untuk hardikan wa taubih dan untuk pencelaan Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah karena waktunya sudah cukup malam kita tinggalkan yang tersisa untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali sholih wa bima yuhibbu Allahu wa yardha. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna wa sifatikal ula an tubarika majalisana wa anta ja'al hadzal makan makanan mubarakan lana. وَلِأَبْنَائِنَا وذرياتنا من بعدنا إن ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عند Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Cemirohman As-Salafi.